Kerajaan bercadang memperkenalkan petunjuk prestasi utama KPI yang baru kepada semua ketua setiausaha dan ketua pengarah di setiap kementerian serta agensi. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, KPI baru itu bagi membolehkan pelaksanaan penilaian yang lebih baik dalam perkhidmatan awam. Jelasnya, ekoran pandemik COVID-19, banyak projek ataupun program kerajaan tergendala dan tidak dapat dilaksanakan. Justeru, kerajaan perlu bergerak pantas bagi memastikan projek-projek tersebut siap seperti yang dijadualkan. Dicari kerja lama. Sehubungan itu saya tetapkan, saya dengan KBPA tadi tetapkan ianya akan jadi KPI pada KSU, KSU dan juga KP untuk mereka sama-sama menggerakkan ekonomi. Kalau mereka gagal untuk menggerakkan seperti mana yang dijualkan, mereka kena alhamdulillah sebab dan alasan yang munasabah untuk dipertimbangkan oleh jawatankuasa di peringkat saya dan juga KBPA serta beberapa ahli yang kita lantik nantilah. Beliau ditemui selepas merasmikan program kelestarian Malaysia Ku Indah di Taman Wetland Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Zuki memaklumkan kerajaan akan mengumumkan inisiatif bagi rakyat Malaysia yang hilang pekerjaan akibat diberhentikan kerja dalam jangka masa terdekat. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak